Dud, kayak apa ya? Maksudnya apa sih kie? Is, ngapain aku lula? Dan ini gremeng dewek. Kie Mas Bawas, orang nang radio, bunang sosmed, kayong pada mbase, pil dapil. Karo kursi, tapi nyongnya orang mudeng. Maksudnya kepriben. Wih, beres. Berarti di smartphone bisa bermanfaat. Sembarangan sampai antar. Jelas na oke ya, ben aku ora kudet. Rungok nasing temenan ya. Aja kedep meripat enok. Gila. Gengko kan tanggal 14 Februari 2024 kan coblosan pemilu 2024. Nah, sadurunge karo sawise coblosan, kowe ana berbagai macam tahapan pemilu. Nah, salah sijine arane tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan atau dapil. Penjelasan gampangnya terkait tahapan penetapan jumlah kursi dan dapil City Man. Gampangannya kayak gini pula. Dewek kie nang kabupaten Brebes totale ana 50 kursi go calon anggota DPRD Brebes. Terus terbagi atas 6 daerah pemilihan atau dapil. Dewek kie aja nganti ora paham siapa sing nyalon nang dapile dewek. Dih, berarti dapil kue semacam daerah perebutan kursi go calon anggota DPR ya Mas Bawas. Cerdas Nokula, termasuk calon DPR RI, provinsi, karo kabupaten atau kota. Tahapan kue penting nemen yakin. Nomor besi, anak sing ngawasi beli mas. Wah, jawatir. Ya anak nemen. Gue sih anak Bawaslu Kabupaten Brebes karo jajaran pengawas pemilu tingkat atas dan di bawahnya. Sebagai warga Brebes sing apik, dewek ya kudu turut aktif melu ngawasi supaya nang daerah dewek bebas politik uang dan politisasi sara. Yakin sih yang isi dewek dari warga Brebes tapi ora paham tentang pengawasan kepemiluan. Kalem bae nok, aja khawatir. Informasi pengawasan pemilu akeh nang internet. Cek bae website karo sosmed Bawaslu Brebes. Sekalian ngrungokna talk show nang radio Singosari FM Brebes. Ya. Update bisa takon. Ayo warga Brebes turut aktif ikut mengawasi pemilu 2024 bersama Bawaslu Kabupaten Brebes. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.